أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا اللهم ارزقنا منه العلم والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam ini kita nak ngaji 3 ayat daripada surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الحمد لله segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan nikmat daripada Allah jua dapat kita sama-sama berada dalam majlis pengajian pada malam ini. Dan kita doakan semoga Allah sentiasa memberi rahmat dan barakah kepada hidup kita dengan barakah Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. 4 ayat daripada surah Ibrahim yang saya baca tadi dan kita sama-sama mendengarnya. Mudah-mudahan 4 ayat ini akan menjadi pengajaran, menjadi apa panduan untuk kita hidup di atas dunia
untuk menuju ke hari akhirat. Nah, Allah royak gapo dalam surah ni? Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat pertama, dia kata alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Nah, Allah yang tahu makna dia. Nah, tapi setiap huruf Quran ni dikirakan satu huruf 10 pahala. Nah, alif satu pahala, 10 pahala, ra alam satu 10 pahala, ra 10 pahala. Setiap huruf daripada Al-Quran yang kita sama-sama baca, sama-sama mendengar, kita akan dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Al-Quran. Mana kita baca dari semaya, baca luar semaya, kita akan dapat pahala. Nah, yang Allah janjikan kepada kita. Lepas tu ya royak kata kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah kitab. Nah, ialah Quran lah. Nah, jadi Quran ni adalah satu nikmat. Nah, yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai umat dia. Nah, satu nikmat. Nah, dengan kerana Al-Quran inilah kita dapat cahaya. Jalan di atas dunia ni penuh dengan jalan liku-liku, jalan belok-belok, lekok-lekok. Tapi kalau kita tak ada cahaya Quran, kita nak jalan tak boleh. Duri banyak. Nah, dengan Quran inilah kita jalan lebih lurus. Sebab dalam ayat lain dia kata inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat annalahum ajran kabira. Nah, sesungguhnya Quran ini, dari surah Isra, inna hazal Quran, sesungguhnya Quran ini kalau kita duk ngaji ni, nah, yahdi lillati hiya aqwam, akan membimbing, akan menunjuk, nah, kepada jalan yang lebih betul. Jalan banyak di atas dunia ni. Nah, jalan banyak, tapi jalan yang betul ialah jalan yang ditunjuk oleh Quran. Nah, yahdi lillati hiya aqwam. Nah, yang lebih betul. Kalau kita nak jalan betul, kena tengok Quran. Nah, pas Quran ni dia ada fungsi dia, ada apa, ada hijau dia. Nah, boleh bawa orang manusia kepada jalan betul. Nah, sebab tu Allah katanya kitabun, ini adalah kitab, ialah Quran. Anzalnahu, yang kami turunkannya. Nah, Allah kata aku buat turun. Nah, melalui malaikat Jibril. Nah, melalui malaikat Jibril. Ilaika, maknanya Quran ni mari di atas. Nah, mari di atas. Nah, kita ni ada dua unsur. Nah, dua unsur dalam diri kita. Satu unsur dijadikan daripada tanah, bahan umprakok diri kita ni. Dibuat daripada tanah. Lepas tu selagi boleh kita nyawa, boleh kita hidup, diberi roh. Nah, ini daripada atas, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duk nyawa ni kan ada roh. Nah, tapi kita tak tahu kata peranan roh ni apa, buat roh ni apa. Jadi kita hanya duk tupu kepada body saja. Nah, tupu kepada rangkai saja. Nawi sehat, kayu sika, okam langkai. Tapi roh kita tak jaga. Itu yang masalah. Nah, tu. Sebab tu kita nampak tua sehat tapi jalan jatuh pari. Sebab tu roh ni Allah katanya Quran ini aku turunkan kepada kamu ya Muhammad. Nah, mulianya Quran. Nah, daripada Allah. Nah, Nabi ni pada malam mula-mula dia terima wahyu tu. Malaikat Jibril pergi jumpa dengan dia dalam gua Hira tu kan. Duk tahanus, duk beribadat dalam gua tu beberapa hari. Nah, 40 hari. Nah, kata setengah riwayat. Mari malaikat Jibril berupa dengan rupa bukan rupa manusia. Nah, tu.
Rupa tak pernah tengoklah rupa dia. Nah tu. Rupa bukan rupa manusia. Dan rupa bukan rupa jangak. Nah bukan. Nah tu. Rupa yang kalau rupa jangak tak apalah. Nah. Dia suruh Nabi baca Iqra. Nah. Nabi kata aku tak pandai baca. Ma ana biqariin. Aku tak pandai baca. Dia perlu sekemah-kemahnya Nabi itu dia lepas. Nah. Suruh baca pula. Aku tak pandai baca. Ya peluk pula. Nah, sekemah-kemahnya kau tak boleh nyawa. Nah, buka. Nah. Yang ketiga, lepas mari baru Nabi boleh baca. Iqra bismillah. Maknanya Allah mari tiup roh. Nah, tiupkan cahaya Quran tu masuk dalam jiwa manusia. Wa innahu lasurah al-syu'ara wa innahu latanzi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhil amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin dalam surah asy-syu'ara. Quran ni la tanzilu rabbil alamin. Quran ni sesungguhnya benar-benar diturun daripada rabbil alamin. Nah. Daripada Rabb yang jaga semua dunia ni. Nah, semesta Tuhan. Nah. Jadi Nabi reti, tapi tadi ayat tadi dalam surah Iqra tadi tu allazi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia baca tu jadi Nabi apa? Nah. Baca olehmu dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Ha. Jadi Tuhan jadi kita, Tuhan tahu kata akan keperluan kita. Nah. Tuhan tahu apa yang kita tongkan, apa yang kita perlu, maka Tuhan wi satu kitab yang nama Quran supaya kita hidup boleh balance, boleh imbang, maknanya boleh sama berat dunia dan akhirat. Ha, tu. Jadi kalau kita tak berpandu kepada Quran, kita akan berat sebelah. Duk benih hok di tanah tu. Unsur tanah ni adalah unsur hok tarik ke. Kita tak boleh naik ke atas. Naik ke atas ni tak naik, dia turun bawah. Nah tu. Lepas tu kita nak naik atas ni kena bubuh. Bubuh roh ni, bubuh makan ni roh tu baru boleh naik. Sebab itulah apa? Dalam surah Fatir dia kata kan apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Dalam surah Fatir. Kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adu al kalimut tayyibu, akan diangkat naik kalimah at-tayyibah. Kalimah tayyibah ialah kalimah la ilaha illallah. Nah, kalimah hak molek lah. Nah. Wal amalu salih yarfa'u. Dan amal soleh nilah untuk akak naik. Kalau kita tak ada amal soleh, tak boleh naik amal kita. Kita semayak, kita buat anak-anak pun, tapi kita tak ada amal soleh. Amal soleh amal buat anak. Kita duduk dengar berlaku, kita duduk mengajar kan? Amal soleh ialah amal yang berpandu kepada contoh daripada Nabi. Nah, maknanya ada ikhlas, lepas tu ambil Nabi buat contoh. Nah, sebab Islam ni Nabi contoh. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi Rasulullah tu pada diri kamu tu sebagai contoh yang baik. Nah, jadi kita nak buat Islam ni yang mari melalui Nabi. Lepas tu ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salih yarfa'u. Amal soleh hak kita dak buat hari-hari dak semaya, dak beda baca Quran, dak ngaji ni untuk tolak akan kalimat tayyibu naik kat itu. Kebajikan kita semua saat itu jadi kalimat tayyibu lah. Hak ni dak akan naik dah. Sebab itulah dia di sini ni. Allah ayat katanya wa innahu latanzilu rabbil alamin dari surah asy-syu'ara. Quran ini benar-benar diturun daripada Allah Tuhan sekalian alam. Apa? Nazala bihi ruhul amin, dibawa turun dengannya oleh ruhul amin. Ruhul amin ialah malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Dibawa turun tu dimasukkan ke dalam hati kamu ya Muhammad supaya kamu ni jadi orang yang untuk beri peringatan kepada manusia, jadi rasul lah. Nah tu. Nah. Jadi Quran ni tempat duduk dia mana? Hati. Hati kita. Jadi kita nak terima ajaran Al-Quran ini
Ya kena hati bersih. Nah. Hati yang berlumuran dengan darah ni, tak boleh ada dengan dosa ni, ya payah nak terima ajaran Quran. Nah. Sebab itulah kata dalam surah lain dia kata, "Faman yuridillahu bihi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk nak beri hidayah kepada dia, Allah lapangkan dada dia untuk terima Islam. Nah. Ramai orang tak boleh nak terima Islam. Tak boleh nak terima ajaran yang dibawa oleh Nabi, ramai. Nah. Boyak kata hak ni hak Nabi buat. Nah. Jadi susah nak terima. Nah. Tapi hak ulama buat, hak tok syekh tu tok syekh ni buat, boleh terima. Ha. Itu je masalah. Sebab tu dia katanya, ilaika, kepada kamu ayat ni kata, alkitabun anzalnahu ilaika, kitab yang aku turun akan dia kepada kamu ya Muhammad, tujuan apa? Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Tujuan botbat Al-Quran ini untuk nak bawa keluar manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Mula-mula sekali masyarakat Mekah, nah, duduk dalam gelap, duduk dalam kejahilan, duduk dalam kekufuran. Turun Quran ni, Quran ni cahaya. Dia bawa turun ni tujuannya nak bawa manusia ni keluar daripada kegelapan. Zulumat ni gelap, jahilan ni gelap. Nah, kufur ni banyak. Agama-agama ni banyak. Nah. Agama tak benar tu banyak. Nah. Ila nur, kepada cahaya. Cahaya kepada saya, kepada Islam. Az-zulumat dia mari di atas jamuk, lapar jamuk. Gelap ni banyak. Kejahilan ni ramai, banyak. Tapi an-nur ni saya. Nur ni apa mufrad? Cahaya Islam. Nah. Kufur ni mari di atas lapar zulumat, lapar jamuk. Banyak. Nah. Manusia ni duduk dalam keadaan gelap. Tujuannya nak bawa keluar manusia kepada cahaya, kepada keimanan. Biizni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan kamu. Mana dengan dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi biizni rabbihim ni, nah, orang yang nak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala ni, ia bukan payah, ia bukan mudah. Nah, kerana ramai orang duk nak tapi tak dapat, sebab hidayah ni, nah. Sebab hidayah ni ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita duk baca dalam semaya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah. Jalan yang betul. Ihdina ni jalan betul. Mana hidayah ni, ia ada dua. Hidayah at-taufik, hidayah irsyad. Nah, tunjuk jalan ni adalah tugas Nabi. Nah, tunjuk jalan ni adalah tugas Nabi. Nabi royak kata, hok ni jalan ke syurga, hok ni jalan ke neraka. Tu tugas Nabi. Nah. Lepas tu, tugas Allah ni taufik, beri hidayah, beri taufik. Nah, beri pilihan. Nah, pilihan taufik kepada kepada manusia. Nah. Jadi kita tengok Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita dalam ayat hak kita duk ngaji lalon ni, nak royak katanya Quran ni boleh buat orang. Nah, boleh buat orang, boleh buat orang. Jadi kalau kita nak we manusia ni nak jadi molek, ia kena buat dengan Quran. Nah, cuba kita tengok Nabi ia buat masyarakat Mekah ni melalui Quran, masyarakat jahiliah. Nah, duduk sembah berhala semua mari Quran, sebab ia Quran ni ia dalam diri dia tu ia ada cahaya dah. Nah, cahaya. Nah. Orang yang ada Quran pada diri dia ni Allah kasih dia. Nah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri nak jaga dia Quran. Nah tu. Lepas tu Allah nak jaga Quran ni, Quran tempat duduk dia dialah dalam hati. Sekurang-kurangnya kita kena ngapa ayat-ayat Quran hak mudah-mudah. Nah.
ayat dalam surah Muqaddas tu hok pandak-pandak, walaupun kita tak leh ngapa banyak pun, kita ngapa hok pandak-pandak, kita buat jadi amal-amal dalam semaya. Nah tu supaya mik daripada qul a'udzu birabbinnas sampai wadduha sampai atas sikit. Jadi sekurang-kurangnya kita kena hafal walau kita tak hafal hok banyak pun. Nah sekurang-kurangnya ada Quran ni kita boleh apa, boleh apa perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang kasih Quran, kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Quran ni hak Allah. Mulianya manusia ni kerana Quran. Nah. Mulianya tanah Mekah ni kerana Quran. Nah. Kita pergi buat amal ibadat di Mekah dapat pahala berganda-ganda saat itu kerana Quran. Nah. Kalau kira masjid supo ya. Masjid. Tapi oleh kenapa masjid di Mekah ni dapat pahala berganda-ganda? Kerana situ tempat turunnya Quran. Situ tempat lahirnya Nabi. Nah. Tiga buah masjid saja di atas dunia ni hak mulia, hak boleh ganda ialah Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Al-Aqsa. Nah tu. Patu hak lain supo lah. Patu nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia katanya tugas Quran ni adalah untuk nak bawa keluar manusia daripada kegelapan, daripada kekufuran kepada cahaya. Nah, biizni rabbihim, dengan mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tu dia katakan, nah, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang al-aziz. Nah, jalan hok yang agung, yang besar, yang kuat. Nah, jadi kalau kita duduk gantung dengan Allah Subhanahu wa taala ni, kita tidak akan sesat. Nah, al-aziz maknanya kita akan dapat mulia walaupun kita sore. Nah. Nak ayat tengok ni. Ila siratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia duduk sore ya. Dia sore dia ya. Dia tak ada gantung kepada orang lain dah. Orang lain mari tawar kepada dia, mun nak kaya aku nak duit. Mu nak bini jangan aku nak wui, mu nak jadi raja aku nak wui. Nah, tapi syaratmu jangan tinggal agama tok nenekmu. Ha, Nabi kata aku tak se, walaupun ambil belah bulan tok le sebelah tangan kanan aku, matahari sebelah kiri aku tak se. Ha, sebab ya Allah ayat dah. Ila siratil aziz, bawa manusia ni kepada jalan al-aziz. Nah, jalan yang begitu kuat al-aziz, izzah. Izzah. Izzah ni makna mulia. Nah, lepas tu kita ni nak wui mulia kena minta pada Allah. Ila apa? Apa siapa-siapa yang nak ingat nak kepada izzah, falillahil izzatu wali rasuluh. Nah, bagi Allah izzah kemuliaan dan kepada rasulnya. Kita nak dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat kena minta pada Allah. Mana kita turut jalan Allah dan jalan rasul. Tak satu walah jalan manusia. Nah, kalau manusia tu tak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah ni banyak orang dah ajak manusia kepada jalan tak betul banyak. Nah, sebab tu kita alhamdulillah, nah, kita telah diberi taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita wasa nak tahu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah mari royak kita, dia kata bagi Allah ni ada dua apa, ada dua apa, dua ahlain. Allah Subhanahu wa taala ya dari hadis ya. Nah, daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata inna lillahi ahlaini minan nas, dia kata bagi Allah, sesungguhnya bagi Allah itu dua ahlain, dua orang yang istimewa di kalangan manusia. Ahlain, ahli ni keluarga, mana bagi Allah ni dua
kumpulan manusia yang teristimewa. Nah, dua jenis. Nah, dua jenis kumpulan manusia. Qalu manhum ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapakah orang tu ya Rasulullah? Nah, orang istimewa hak Allah nak tu. Nah, ahlul Quran, Nabi kata, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatu. Ahlul Quran ni keluarga Al-Quran. Nah, ialah ahlullah, keluarga Allah, orang istimewa hak Allah, wa khassatu, dan orang istimewanya. Orang yang duduk dengan Quran ni orang kekasih Allah, keluarga Allah, dan orang istimewa Allah pilih. Nah, orang golongan ahlul Quran ni golongan yang nak tahu ajaran Al-Quran, patut nak amal dengan isi kandungannya. Serta kalau kita mampu kita hafal. Nah, hafalkan dia. Bah kita dah hafal dah. Nah, hak sekadar kita mampu tu. Nah, kita boleh hafal dah. Nah. Jadi segala gerak-geri kita, tingkah laku kita, kita nak wi serupa dengan Quran. Nah, sebab tu dalam doa hak saya baca tadi, Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa khassatuhu, ya Allah, jadikan kami daripada ahlil Quran dan khassatu, orang istimewanya. Nah, Allahumma jma'il Qur'ana fi kulubina hifza, ya Allah, jadikan, himpunkanlah Quran di dalam hati aku ni sebagai hafal. Nah, wa 'ala al-sinatina tilawatan, dan di atas lidah aku ni boleh aku baca semua. Nah, wa fi sulukina khulukan, pada tingkah laku aku ni jadi khulukul Quran. Ya Allah, berikanlah kepada aku daripada Quran tu ilmu dan boleh beramal. Nah, itu apa kita daripada Al-Quran. Nah, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, kepada jalan yang apa, yang maha perkasa, yang maha gagah. Nah, jadi kalau kita duduk di atas jalan Allah, nah, Allah akan bantu kita. Nah, Allah akan tolong kita. Nah, alhamid, lagi pula terpuji. Nah, jalan tak ada pia murah sangat apa. Nah, orang puji belaka. Nabi Muhammad puji belaka, orang puji belaka. Nah, tapi orang tak kenal dia kerana dia tak serupa dengan orang itu. Berapa orang ya? Ha, tu. Berapa orang? Dia biasa dah manusia. Nah, orang yang tak kenal kita tu ya ada. Nah, tapi kebanyakan orang saat ni tu, kalau serupa dengan kita tu, dia kenal kita, dia puji kita. Ha, tu. Sebab itulah banyak daripada ayat-ayat Quran ni. Nah, dalam kita doa, kita nak baca sama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, wallazina kafaru awliya'uhumut tawud yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Nah, Allah adalah pelindung. Wali ni makna pelindung, orang nak jaga kita. Nah, waliyul lazina amanu, Allah adalah orang nak jaga kita, Tuhan yang dia nak jaga kita. Nah, jaga orang beriman, yukhrijuhum minan zulumat, ya, bawa kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Yukhrijuhum ni dibawa keluar, maknanya di atas, di atas sirah fi'am dhari', mana semua kita ni semasa kita duduk atas dunia, selagi mana kita ada nyawa, nah, kita sentiasa ditipu oleh syaitan. Nah, tipu oleh syaitan, syaitan sentiasa nak menipu kita. Nah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, syaitan kata, dengan sebab engkau, nah, menghinakan daku, nah, kamu telah laknat aku, syaitan katanya, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan tipu semua anak cucu Nabi Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, malaikat hamba-hamba kamu yang terdiri daripada hamba-hamba yang ikhlas. Nah, ikhlas ni kita buat kerana Allah. Nah, nak dapat ikhlas ni dia kena usaha. Nah, lepas tu duk biasa buat. Kalau kita tak usaha, ya tak boleh ikhlas. Dia kena buat sokmo. Nah, sebab orang buat sokmo ni, dia tak ada nak buat, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Tak. Kalau buat sekali-sekala, dia nak tunjuk-tunjuk ke orang. Nah, lama-lama sekali, mari sejik. Oh, ni mata hujan tak turun ini. Ambil dia mari. Ha, jadi buat sekali-sekala tu, jadi ada sifat-sifat dalam hati kita ni nak timbul riak sikit. Tapi kalau kita buat sokmo, ya tak ada.
sifat riak tak? Sebab biasa. Nah. Nabi kata kalau orang tu duk selalu mari ke masjid. Nah. Fashhadu annahu mu'min. Nah. Saksikanlah dia adalah orang mukmin. Nah. Orang mari sujud kat mana? Wallazina kafaru awliya'uhumut tawud. Nah, orang kafir ni pelindung dia at-tawud, orang melampaui batas. Nah, syaitan-syaitanlah. Nah. Yukhrijuhum minan nur ila zulum. Ya, payaya nak waktu baik manusia daripada cahaya kepada kegelapan. Nah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah. Pastu, nah. Ayat yang kedua, nah, daripada surah ini, nah. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailun lil kafirin min azabin syadid. Kata Allah yang dia adalah Tuhan, bagi dia segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ini Allah ayat kita. Nah, maknanya dunia hak kita duduk ni kepunyaan dia. Nah. Jadi segala-gala hak kita duk nikmati setiap hari, baik orang kafir, baik orang mukmin, semuanya tu Allah bagi belaka kita. Sebab dia kata lil apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya tu kepunyaan Allah, bagi Allah, milik Allah. Nah. Jadi ayat ning ni nak royak katanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mempunyai hak ke atas kita belaka. Nah. Dia nak wigapo kita, hak dia belaka. Nah tu. Hak kita dok milik ni adalah hak dia. Nah tu. Maka setelah kita tahu kata dunia ni hak dia, kita ni hak dia, kita dok makan hari-hari ni hak dia, maka berhaklah kita saat itu kena sembah dia. Kena tauhid kepada dia, kena ibadat pada dia. Sebab tu dalam ayat lain dia kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia malakan tujuannya nak ui kita ibadat dia. Apa makna ibadat sini? Kena tauhid kepada dia, jangan syirik. Nah, minta dia, sembah dia semayat, nah, kepada dia. Nah, jadi kita kena tauhid pada dia, kena jangan jadi syirik. Nah, nah, minta dia ratik, minta manusia ratik, lain banyak. Nah, orang nak minta melalui tok-tok wali. Nah, waktu tu dia berlaku tu, nah, melalui orang-orang mati dah. Waktu tak ada dalam Islam berlaku tu, Nabi tak ajar berlaku tu. Hak dah orang dah ajar selain tu. Sebab tu dia kata ayat ini, dia kata tujuannya sebagai bukti, dia kata wajib di atas manusia ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk tauhid. Nah, nak minta, minta dia. Nah, ha tu. Rezeki kalau nak minta, minta dia, nak semaya pada dia. Ni kita bos semaya saja, kita semaya Allahu akbar, bos minta, minta orang lain. Ha tu. Nak doa, nak takut, takut dia. Nah. Jadi semua saat itu kena tauhid kepada dia. Kena jangan ada, kalau ada rububiyah, orang kafir yang ada rububiyah yang mengaku kata Allah ni tuwe, Rabb ni mana tuwe? Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb ni mana tuwe? Tuwe dunia kita ni hak dia. Apabila tuwe, dia tahu nak nyanyo. Nah, kita dah pergi ilmu kan? Kita kena wui makan. Tuhan wui beh dah tu. Okay. Sebelum daripada kita nak tubik dunia ni, dia wui belaka dah. Nah. Dia sedia dengan udara, dengan apa, dia wui belaka dah. Rezeki, ngok peraman, semua dia wui belaka. Itu maknanya Rob. Nah, siapa yang jadi kamu? Allah. Siapa beri rezeki pada kamu? Allah. Siapa jadi langit? Allah. Siapa hidup kamu? Allah. Dia panggil Rob. Nah. Lepas tu, bahawa kita tahu dah kata Allah ni tu Tuhan kita, Rob kita, kita kena uluhiyah, kena tauhid kepada dia. Nah. Sebab itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu sahaja aku sembah, aku tauhid. Nah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu sahaja aku minta. Nah.
Allahus Samad. Nah, Allahus Samad. Kepada Allah saja aku minta berlindung. Nah, minta segala As-Samad. Sebab itulah kita wajib tauhid kepada dia. Nah. Kalau kita tahu katanya semua alam ini milik dia. Nah. Dan kita nak minta kena minta dia, dan tidak ada yang boleh memberi mudarat kepada kita melainkan dia. Nah, wa yamsaska bidurrin fala kashifa lahu illahu. Nah, kalau dia berkehendak untuk nak ui kemudaratan, fala kashifa lahu illahu, tidak siapa yang boleh menghilangkan kemudaratan melainkan dia. Kena minta dia. Nah, wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Tuhan nak ui kebajikan kepada kita, kebaikan, maka dia kuasa. Nah, ala kulli syai'in. Sebab tu kita kena minta dia. Nah. Tu mari ayat ni belakang dia katakan. Wa wailun lil kafirina min azabin syadid. Celakalah orang kafir. Nah. Celakalah bagi orang kafir kerana dia akan diseksa dengan azab yang cukup pedih. Maknanya orang kafir ni Allah ayat dah. Katanya dunia hok muduk hidup sekarang ni adalah kepunyaan Allah, tapi kamu tak sembah dia. Nah, tu nak ayat kata ni. Sebab tu Allah kata wa wailun lil kafirin, dan kecelakaanlah bagi orang kafir. Sebab orang kafir tak ada ibadat pada Allah. Nah, hidup sembah, hidup syirik, nafi ketuhanan. Min azabin syadid. Nah, kerana seksa yang cukup pedih akan menimpa mereka pada hari akhirat esok. Nah, sebab Allah ayat dah kata Allahil lazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah Tuhan yang bagi dia segala yang ada di dunia, di langit ini dan di bumi ini, hak dia berlaku. Maka wajib di atas kita kena tauhid kepada dia, kena sembah dia. Sebab itulah orang Islam ni beruntung dia. Nah, orang Islam, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada nabi ni, orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak laknat. Wa wailun ni Allah ucap laknat celaka orang kafir. Nah. Jadi kalau orang kafir baca ayat ni, nah, kalau dia reti kan dengan ayat ni juga, dia akan dapat hidayah. Nah, sebab dia percaya. Nah, Allah kata mung ni celaka sungguh, dia kata. Nah, sebab aku ayat dah kata hak dunia ni aku punya belaka, mung aku punya juga. Nah, aku nak mati mung bila boleh aku. Nah, tapi mung tak sembah aku, celaka sungguh mung ni. Apabila Allah suka celaka, maka tempat dia neraka. Azabin syadid. Nah, kerana dia kena seksa yang cukup pedih. Nah, kerana dia pilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi utamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat ni orang ni. Nah, tak selamat lah. Nah, hak akhirat tak safe berlaku, hak dunia nak berlaku. Maknanya, nah, orang kafir ni sebab apa Allah laknat dia, Allah celaka dia, kerana dia tak memperkenankan, tak terima panggilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh dia beriman. Nah, cuba kita tengok Abdul Muttalib. Nah, Abu Talib. Nah, Abu Talib. Nah, sekarang dia nak mati tu, nabi royak suruh dia ucap la ilaha illallah. Nah, aku nak bela kamu di depan Tuhan hari akhirat esok. Kamu kata ni. Nah, orang yang duduk keliling kat dia saat ni tu Abu Jahal, Abu Lahab tu berlaku. Kau jangan mati. Nabi dia sayang tok dia, pak darah dia. Nah, sebab pak saudara dia duk jaga dia, duk apa semua dah dia. Nabi sayang. Tapi oleh kerana dia pilih agama tok nenek dia, maka nabi tak boleh buat apa. Sebab apa? Nah, hak ni dalam orang duduk wikrok katanya sain ni bahaya kalau tak kena cara. Nah, kita tengok ni Abu Talib ni, padahal nabi ni orang yang mempunyai power kuat. Nah, mempunyai kuasa kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak buat apa kepada nabi. Nah, kepada atuk dia. Nah, kepada pak dara dia.
Disebabkan sign dia dah ada tepi tu. Kau masa nak mati tu pakat dia tunggu belaka. Dia mau duduk pujuk dia. Ha tu. Jadi bahaya kau. Nah, sebab tu kau orang masa nak mati tu kan. Dalam hadis tu kan. Iblis mari tu. Nah. Syaitan mari. Mari rupa mak kita, rupa ayah kita, rupa sayang-sayang kita. Ha tu. Mari duduk pujuk kita. Aku ni mati di atas agama Nasrani. Agama benamu mati tu aku lah. Nah. Aku mati di atas agama Yahudi. Nah. Royak ni pak dia kan. Mak dia. Dia bahaya. Nah tu. Habis tu jadi Nabi saat ni tu dia suruh kita pilih kawan. Nah. Wa wailun lil kafirin min azabin syadid. Nah. Patu ayat yang ketiga. Nah. Allah royak katanya sebab apa Allah gi laknat orang kafir ni. Nah. Sebab apa Allah celakakan orang kafir ni? Allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Allah sifat orang kafir, orang tak seterima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan kufur dengan Muhammad ni, kufur dengan Allah. Orang ni allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Ialah mereka yang utamakan kehidupan dunia daripada hidup akhirat. Nah. Tinggal hak akhirat gi utama tah dunia. Ha ni ni perangai orang kafir, sifat orang kafir. Nah. Jadi kalau orang Islam pun kalau perangai lagu ni hak akhirat tak sen hak dunia, nah hak dia hak dunia cegah apa bergegah-gegah nah usaha engko siapa letih apa semua nah jadi hak akhirat wak tak ada harga jadi perangai sepatul allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah yang pertama utamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Suponing lah kalau kita gambarkan. Ada dalam sebuah hadis tu dia katanya. Orang utama dunia daripada hari akhirat tu. Tengah hari ni tanya hal dunia ia tahu belaka. Nah. Tanya hal akhirat tak tahu sikit apa. Tengah hari ni nah, dia katanya. Duk melaung dia nak sepengah hemah dia kata. Nabi kata dalam hadis tu. Nah. Boleh malah jadi sepotong kayu. Tidur tak apa-apa. Ni ni mana orang utama akhirat utama dunia. Hak dunia tahu belaka. Nah, ikut tanya ya, dia tahu belaka. Hak akhirat lah. Hak dunia letih setara mana pun tak ada apa. Boleh mana tidur tak khabar apa sepotong kayu Nabi kata. Nah. Wa hum yastarikhuna. Maknanya duk melaum-laum jerit-jerit tengah hari. Ni orang utama dunia. Nah. Sebab kalau utama dunia ni man kana hammuhu dunya dalam hadis. Siapa-siapa yang cita-citanya dunia. Nah. Nabi katanya farraqna jama'u. Nah. Kami gagalkan segala usaha dia. Kerja dia gagal. Nah. Lepas tu apa Allah kata Nabi katanya al-faqru baina ainaihi. Nah. Kepakiran ni duduk dapat mata dia semua. Nah. Maknanya tak cukup. Bukan dia sesak, tak cukup. Tak deh. Maknanya, orang fakir-fakir ni orang berhajat. Orang berhajat. Fakir-fakir ni, ya ada dah, kau senang lagi tak deh. Nah, tapi hijaya tak tak gagah. Wala yakti minad dunia illa ma kudrah. Tidak akan dapat daripada dunia, melainkan hak Tuhan tetap dia saja. Sebab tu hewat siap dah. Nah, rezeki kita banyak-banyak ni, tapi tak ada kelebihan, tak ada lah. Pahnya keduanya wa yasudduna an sabilillah. Nah. Khija dia ni sekat manusia daripada jalan Allah. Nah. Orang nak buat baik ya lari belaka. Nah. Supo zaman sahabatlah. Nah tu. Orang nak turut Nabi Muhammad ya awak nyanyi belaka. Nah. Sekat awak nyanyi belaka. Jadi orang nak buat baik untuk Islam ya sekat. Nah. Wa yasudduna an sabilillah ni maknanya dia sekat sekat orang daripada ikut ajaran Islam. Nah tu.
Tabi' al-kafir ni maknanya apa? Cari dunia, kejar dunia, nikmat dunia. Nah. Utama perkara dunia lebih daripada hari akhirat. Nah. Lupa kepada hari akhirat. Nah, lupa akan setiap hisab yang akan menimpa dia pada hari akhirat. Lepas tu wa yasudduna an sabilillah, maknanya sekat jalan akhirat ni orang ni lupa. Nah, lupa katanya hari akhirat esok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tengok banyak. Nah, banyak manusia zaman learning ni lupa akan soalan yang akan ditanya pada hari akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia kata dalam surah As-Saffat, dia kata waqifuhum innahum mas'ulun. Mung kena teher orang ni. Waqifun ni makna kena, jangan benar dia gerak. Nah, waqifun kena tahan mereka ini. Jangan wiyogi. Innahum mas'ulun, sungguhnya orang ni akan ditanya. Tanya. Wala tus'alunna yauma izin anin na'im. Kamu akan ditanya pada hari esok semua nikmat hak Tuhan wi kita. Tuhan tanya habis nikmat-nikmat hak yang wi kita tu akan ditanya habis. Nah. Tanya empat perkara tu dalam hadis tu. Tanya umur kita, tanya masa muda kita, tanya harta kita, tanya ilmu kita. Empat perkara dalam hadis. Tak boleh jawab empat perkara ni yang tak benar lagi. Sebab itulah orang di hari akhirat esok ni duduk di apa, di padang mahsyar ni bertahun-tahun lamanya. Nah, hingga siapa peluh dia saat ni tu jadi lauk. Sebab nak kita leh. Nah, bukan soal leh sehari dua hari taklah. 50 tahun, 60 tahun nak tanya habis. Nah. Di atas diri kita, harta kita memik mana, buat gapo. Nah, tanya habis. Bukan kata orang ada harta, orang ada ilmu yang tanya juga. Nah, sebab dalam Quran dia katanya innal lazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal lazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya mereka-mereka yang yaktumun, yaktumun ini sembunyi. Nah. Ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sembunyi akan apa yang aku telah bawa turun daripada keterangan dan huda petunjuk. Sembunyi Quran lah, sembunyi agama. Nah. Mim ba'di ma bayyannahu linnas, setelah aku terang dah kepada manusia melalui nabi dia. Nabi ayat dah. Kita terima saka nabi, lepas tu kita gi royak hak kita nak. Hak kita tak sel kita tak royak. Tu yaktumun. Lah ni banyak dah orang dah mengaku keluarga nabi, cucu nabi, cicit nabi. Lagu mana tak tahu. Dan Allah sungguh-sungguh jadi tak tahulah. Tapi banyak orang dok komen tu. Nah. Ya, kalau kita mengaku cucu nabi, bawa sunnah nabi tak apalah. Nah. Mengaku cucu nabi, belaga dengan ajaran hak nabi. Nanti mari duduk puja kubur duk apa. Jadi tak patutlah kita gi duk hormat dia. Nabi tugas dia bukan nak mari nak royak kata ni keluarga ku dak. Tugas dia nak royak hak amar makruf nahi mungkar, royak tu ya. Nak sebar Islam. Pasti dia mari sebar benar-benar hak belaga dengan ajaran nabi hak ni, kita tak leh nak terimalah. Nanti tak leh. Tak leh nak terimalah walaupun dia saat itu apa daripada dia mengaku saat itu kan ya. Ha tu. Tu nak royak katanya apa, orang-orang yang menyembunyikan ajaran Allah yang Allah turun melalui wahyu dia, setelah dia menjelaskan melalui nabi dia, orang ning ni ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lain. Orang ning akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang tu sudah tahu dah kata dia salah ni, dia taubat, lepas tu dia baiki wa aslahu. Nah, baiki, lepas tu wa bayyanu, lepas tu dia royak pula hak ning dia tarik ni balik, aku royak dulu tak betul. Ha,
fa atubu alaihim ulaika atubu alaihim, itu adalah Allah akan terima taubat mereka itu. Nah, tu nak ayat katanya wa yasudduna an sabilillah. Nah, perangai dia orang kafir ni sekak daripada jalan Allah, wa yabghunaha aywaja. Nah, ia berkehendak supaya Islam ni iwaja. Nah, maknanya tak betul dengan kehendak Allah. Nah, yabghunaha aywaja, orang saat ni tu apabila turut jalan dia jadi sesatlah, tak sesuai isdok dalam Islam. Nah, yabghunaha aywaja ni wijala turut nafsu dia. Nah, kita dalam surah apa, surah An-Nisa, syaitan katakan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitana illa ghurura. Nah, syaitan ni yang nak sesat manusia ni yang melalui la'udillannahum, aku akan menipu mereka supaya mereka jadi sesat. Nah, udillan ni, nah, ya cara tipu ni ya banyak betul. Mari mula-mula ya nak tipu manusia ni syirik dengan Allah Subhanahu wa taala dan kufur dengan Allah, kerana dia tahu katanya dosa syirik ni akan bersama dia dalam neraka. Sebab tu ya pisah ni orang saat ni tu syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Puja kubur, mari duk minta orang-orang sudah mati dah tu, kita akidah hak kita duk ngaji ni syiriklah. Tak ada. Minta orang hak mati dah. Jadi apabila dia tak luk hak tu, ya pisah wi orang saat ni tu, buat benda mari hias wi orang saat ni tu tengok nampak molek. Wasa nak buat. Nah, orang panggil bid'ah. Nah, benda saat ni tu, nah, apa? Kul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam surah Kahfi tu. Mu nak tahu ke tak, Nabi kata Allah, al unabbiukum bil akhsarina a'mala, orang hok paling rugi amalnya. Ku nak oyak kamu. Lagu mana? Nah. Bil akhsarina allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang mana usaha mereka di atas dunia ni sesat, tak dapat apa. Dhalla ni mana sesat. Nah, tak leh pas sekarang. Wahum yuhsinuna annahum wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sedangkan dia dulu tu dia dok fikir katanya dia buat benda hak molek dah. Kita dok buat benda hak Nabi tak buat ah. Kita dok wasa kita kena dah. Nah, banyak benda hak Nabi tak buat, kita dok wasa. Nah, tak ada kena royak, kita tahu belaka. Nah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Apakah sama orang yang dihiaskan amalan jahat dia maka nampak molek? Hiasan ni mana daripada syaitan. Syaitan buat ni nampak molek. Ha. Dia nak ayat katanya tujuan dia ni nak wui orang saat ni tu ya beruna ha'i wajah. Nah, wui jala lekok, wui tak sewi betul dengan Islam, kandak Islam. Nak wui turut hawa nafsu dia. Nah. Apa? Dalam surah Hujurat tu Allah Subhanahu wa taala dia kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Nah, mung jangan tinggi suara kamu daripada suara Nabi. Nah, tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, lo ni Nabi tak ada dah, Nabi mati dah. Tinggi suara kita daripada suara Nabi ni, kita ambil utama nafsu kita daripada hadis Nabi. Hadis ni hadis sahih. Nah, jadi hak sahih ni kita tak lihat belakang, kerana tak cocok dengan nafsu kita, kita tak. Tu orang panggil ambil hak Nabi tak bawah, kita ambil hak kita tak atas. Nabi Allah yang katamu tak boleh nak tinggi suara mu daripada suara Nabi.
wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din, mu tak boleh nak panggil dia dengan suara keras bagaimana mu nak panggil sama-sama puakmu. Nah tu. Waktu masa Nabi nak ada asbabun nuzul tu, orang mari panggil Nabi tu, panggil suara keras tu. Sebab apa? Antah bata a'malukum wa antum la tashurun. Kerana takut akan digugur amalan kamu sedangkan kamu tak khabar. Orang ambil sunnah Nabi tak di bawah, ambil hak kita tak di atas ni, amalan kita tidak dikira. Tah batu amalukum. Nah, maknanya gugur. Maknanya kita dah buat tak boleh kanan. Tak boleh kanan kita dah buat. Jadi saja, nah, sebab itulah kita saat itu kena ambil sunnah Nabi ni tak depan. Kasih kepada Nabi ni kena tak depan. Jangan kasih kepada Nabi supaya kita kasih diri kita. Tak boleh. Dalam ahli. La yu'minu ahadukum hatta apa? La yu'minu ahadukum hatta hatta akunu ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kamu sehingga aku ni, kata Nabi, lebih mengasih pada dirimu, keluargamu, ayahmu dan semua manusia. Ini kita kena letak Nabi di depan. Nah, barulah kita saat ini selamat. Ulaika fi dalalim ba'id. Orang yang bersikap lagu tu sedang berada di atas jalan yang cukup sesak sekali. Cukup jauh sekali sesak. Nah, jadi ambil dunia tak depan, akhirat tak lek belakang, usaha nak menghalangkan jalan-jalan agama supaya orang saat itu jalan tak betul. Nah, jalan ikut hawa nafsu, tak ikut cara Nabi. Orang ni Allah katanya orang ni sedang berada di atas kesesatan yang cukup jauh sekali. Nah, kalau sesat saat itu payahlah. Nah, orang duduk dalam sesat ni, tak siwi kena sesat, kita jangan ambil dunia tak depan. Lepas tu kita kena usaha bantu akan jalan-jalan Islam. Lepas tu pisah orang saat itu hodok tak betul, jalan betul. Kena tu. Mana? Sepening lah. Nah, kita usahakan mengadakan majlis-majlis ilmu seminggu sekali di masjid ni. Kita usaha supaya orang saat itu berada di atas jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang panggil orang mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, usaha jalan ini kita akan dapat pahala berterusan hingga sampai hari akhirat esok. Sebab kita tunjuk contoh baik kepada orang, maka pahala hak orang buat sebab dengan usaha kita ni kita boleh pahala sampai hari akhirat walaupun kita mati dah. Supo ilmu yang tafi'u bihi dah. Dan kita nak sebar ni kerana usaha kita. Kita tengoklah. Apa mahawit jalai fatani tu kan. Orang Arab longtun duit dia berjuta-juta untuk nak bangun ni. Nah, buat mahawit jalai. Lepas tu mahawit jalai jadi. Nah, orang pakak duk berikan wicakan kepada manusia. Lepas tu mari duk entash, mari duk pelit manusia. Maka usaha hak dia mula-mula buat tu sampai hari akhirat. Selagi mana mahawi celai tu duk ada, selagi mana budak-budak tu ngaji, klik duk berikan kepada pasasyon ni, pada manusia ni, maka pahala tu akan sampai pada dia. Jadi hak ni perlu kita buat. Nah, jadi walaupun kita tak ada duit, kita kena usaha jalan ni. Nah, kita nak bericak buat banyak-banyak kita, tapi kita kena usaha sebarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat, kerana dengan ilmu inilah manusia akan mendapat bahagia di dunia dan juga di akhirat. Akhir sekali ya. 7:30 dah. Apa wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Nah, Allah katanya aku tidak utuskan seorang rasul malaikat diutuskan dengan lidah kaumnya, maknanya dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad ni diutuskan dengan bawa Quran. Quran ni adalah bahasa Arab. Untuk apa? Liyubayyana lahum, supaya boleh menjelaskan kepada mereka akan tujuan Islam. Nah, jadi baca Quran ni orang Arab yang reti. Nah,
Mana nabi-nabi tidak dia akan tidak diutus melainkan dengan bahasa kaum dia. Nah, Nabi Muhammad diutuskan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni Allah ayat katanya apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Quran ni diturunkan kepada manusia pada malam pada mulai Ramadan, hudan linnas, betul. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Telah dijelaskan Quran ini melalui Nabi dia akan al-huda wal-furqan, akan jalan petunjuk dan perbezaan di antara al-haq dengan wabatin. Maknanya Quran ini jelas, cumanya kita learning ni, kita nak faham sendiri kita tak mampu. Nah, kena berpandu kepada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang. Maka Quran ini sudah di terjemah dengan bermacam-macam bahasa, berbagai-bagai bahasa. Nah, bahasa Sia ada, bahasa Melayu ada. Lepas tu tak cukup dengan bahasa Melayu kita baca tak reti, kita usaha adakan majlis-majlis untuk nak sebarkan ilmu-ilmu Quran. Dengan cara ni kita faham. Nah tu. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Melalui Quran ni fayudillullahu man yasha, Allah katanya, maka Allah akan menyesatkan siapa saja yang dia kehendak. Nah. Wa yahdi man yasha, dan akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendak. Nah, sebab hok ning ni kita sudah ngaji dah bahwasanya orang ni ahli syurga, ahli neraka ni ia sudah tahu setelah kita duduk dalam perut mak kita umur 4 bulan. Nah. Hadis Nabi tu dituliskan ahli syurga, ahli neraka, tulis malaikat tu. Jadi Allah nak sesat dia ikut dia, tapi kita tak tahu. Allah nak wei hidayah kepada dia, terpulang pada dia, kita tak tahu. Tapi nah, Allah katanya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Aku tidak akan azab kamu sehingga aku hantar rasul. Maka hatta rasul ni untuk nak royak kata ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka. Maka kita diberi akal. Nah, kita diberi akal, akal ni untuk mikir. Bila kita dengar hak Tuhan royak dah melalui Nabi dah, kita tahu lah. Kata hak ni jalan ke syurga, hak ni jalan ke neraka. Apa kita nak pilih jalan ke neraka? Nak pilih jalan syurga, jalan baiklah. Semua orang nak hak baik belaka. Cuma hak tak jadi baik tu kerana fitrah kita diusak oleh syaitan. Manusia diberi serupa belaka. Kemampuan untuk belajar berfikir tu we otak belaka. Tapi kita diusak oleh syaitan, fitrah kita diusak oleh syaitan. Sebab kita tengok keadaan ni, manusia ni ia dididik tak serupa. Orang ni didik dalam sangkung macam ni, orang ni didik sangkung macam ni. Kita juga buat we jadi keadaan saat ni tak serupa. Nah, ni salah kita belaka lah. Sebab Nabi katanya setiap anak yang baru lahir tu lahir dalam keadaan suci. Dua ibu bapa lah yang merosakkan dia jadi warna kuning, warna putih, warna hijau apa. Bila dua tu lah kau. Nah, jadi fitrah ni ia rosak. Apabila rosak fitrah ni nak betul kelik ni kena usaha banyak. Sebab itulah wahuwal azizul hakim, dan dia maha nah maha gagah lagi pula bijaksana. Allah Subhanahu wa taala ni maha berkas, maha berkuasa lagi pula bijaksana. Itulah di antara ayat-ayat yang kita ngaji pada malam ni. Nah, yang mana manusia ni nah apa dibahagikan kepada dua kumpulan, satu kumpulan hidayah, satu kumpulan hak pula sesat. Apa orang hak yang tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar ni saja nah pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini ni akan menjadi panduan kepada kita, dan kita akan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.